Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah laki dan jamaah bini sedang hormati, kali sedang kangen. Alhamdulillah, lebian-bian jelo sak paling mulia, jelo Jumat niki terpedait malik si Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, ndik berhalangan hadir karena sakit, ndik berhalangan hadir karena repot, bahkan sakit sekedar-kedar nyamut lawana dari repot sekedar-kedar nekijak mut tinggalan marantan sebemanik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin riwayat si Imam Ghazali salah sikit oleh dengan saya ndik niat susah ndik niat takut lemak tatkala datang haru-haru kiamat adalah manusia sa timantuji si Allah Ta'ala si kesibukan merupakan kesibukan dunia lagu diingkala isi kesibukan dunia untuk menjalankan kewajiban untuk menjalankan ibadah ngiring bareng-bareng bersyukur dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Jamaah selamian, jelo Jumat sak mangkin niki yen selesai salat asar duduk nuah sakarane naran ayyamut tasyrik sehingga ayyamut tasyrik senu telu jelo tanggal 12 nah sangka dengan sah haji ian tanggal 12 menulik oleh mina lagu wah mau nginap wah mau marik kemalam tanggal 12 tarani naran dengan nafarsani lebih lebih afdal nafar awal sa'dait nafar sani menurut mazhab Syafi'i lebih afdal nafar sani berarti mari li mina di tanggal solas 12 13 ia jelo terakhir taut pada merayakan Idul Adha. Sangka Idul Adha senu tarani naran Idul Akbar hari raya besar sehingga 4 jelu kelaik pada perayaan 10, 11, 12, 13 4 jelu pada perayaan. Nah kedikan lamun Idul Fitri arak sejelu beluean 4 dari sekik lalu 4
ngonean pada perayaan Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Empat jenis nu ia timpun pada berkorban menyembelih hewan korban selama empat jenis. Engkala mulik desen dengan negara dengan neja andai niat sak mungkin niki ini jam ke jelo Jumat niki masih dikeruan untuk nengkerah bimbik dikeruan untuk melantir sampi lagu lamun itu jah pengertian daripada Idul Adha kurangan sikparan sangkat dengan salat Idul Adha kadang-kadang ini lembah regang lalu ngawisnya linjari perhatian Idul Adha salat denutnya peringatan hari raya Idul Adha adalah peringatan hari besar Islam empat jelun pada takbir dimintinggas solat takbir oleh tanggal 10 jam ke tanggal 12 asar makin niki kami baru tepatlah makin maghrib untuk tendik takbir nah namun jelun Selasa Rebo Kemis Jumat selesai salat takbir tarani naran takbir muqayyad aran sangat lamun Idul Fitri arak sekik berdua dunia takbir mursal doa lamun Idul Adha dua berdua takbir mursal sakdait takbir muqayyad pirantum bekadu takbir mursal malam lebaran Idul Adha tanggal 10 oleh maghrib jam ke salat salat Id takbir terus menerus nuyuk kenen mursal pirantau muqayyad tanggal 10 zuhur hingga zuhur takbir hingga sasar takbir hingga semaghrib takbir terus sampai tanggal 13 ia kena takbir muqayyad takut lomba siap badik yang hendik takbir hingga zuhur ni jelo apa aran satarani naran hari ayyamut tasyrik takbir senu merupakan wujud daripada perayaan merayakan Idul Adha takbir sen tarani naran takbir muqayyad arani selama empat jelu ia kelaik menyembelih hewan korban namun sampi jemut sembelih untuk tujuh orang unta tujuh orang bimbik jak satu orang lagu sang bimbik-bimbik yang ini cari di lombas harap ni yang buat yang kena sah lagu anu lamun masih marak ruwa niki ndek manjari masjid mau tiak sembelih sampi jari korban masih niak lebih pas
lebih bagus senjari masjid. Sisa pengorbanan lu nanti 15 juta lumayan. Ini si senjari masjid, pengorbanan masih makna. Lantaran simbol daripada pengorbanan kepada perintah Allah, penyembelihan hewan sebenarnya hanya simbol dan kejadian menjadi sunat. Warak ketuan kanggon dite milu ngaken hewan korban, lamun korban sunat jak kanggo, lamun korban nazar ya sandik kanggo. Bernazar misal niki semeton tiang kadus Haji Jumerdan apa nazar nandin kesuka ya lulus anak klik kepolisian jak kewajiban diri kaya ngorban sembelih bembek sekik misal lagi mu ternyata lulus wajib nanujak jalanang nazar senusir ke arak sebongkeng di engkanggo kelor nisik niya sak bernazar adik korbanan secara full 100%. Lagu makin yat milu baca Fatihah syukurangan Rian anak tiang Rian saat tamat sekolah ke Sunda mun pendaftar naik kepolisian suahan tes ternyata lulus nih Al-Fatihah. Mudahan lek lulus sesaknu jadi bagus lek dia. Arti daripada jadi bagus ya jadi rumbuk langan ya berbuat taat kepada Allah. Dendek insa ya rumbuk langan ya berbuat maksiat. Berwe rumbuk langan ya berbuat maksiat. Piran senik menjadi polisi ya. Ini sembahyang subuh jam 4 jam 5 nawan saya jadi polisi ya. Mukalah ni si apel lagi. Jam 7 malu sembahyang subuh misal lagi. Ada noe jadi lengik di ni ya. Sangka makin para jemaah sangat sangat disin terutamang saaran akhlak, terutamang saaran keimanan dan ketakwaan ni. Terbeda baik kepolisian, terbeda baik TNI, terbeda baik PNS dengan sak tamat di pondok pesantren. Dengan sak tamat di pondok pesantren. Lantaran sak tamat di pondok pesantren biasa nen uan tegodok julu isi keimanan ketakwaan, uan tegodok julu isi akhlakul karimah. Nah iya dengan tekendelan ini tamatan-tamatan pondok pesantren itu. Baik, alhamdulillah satu-satunya saat lulus lek kepolisian alumni pondok pesantren saat oleh tahun 2009 saat oleh tahun 1999 ini satu-satunya iya. Nah, sak julu-juluan ja tentara tau lulus marak entar remah. Lagu menu wah dah. Ia kelas sak tegetok dari tersiram tu Sunda. Sepananan
meleng tersirang. Lamun pengenan segedik tegetok. Lagun darak bening ngelawat ya. Lalu disiplin pondok pesantren. Ndik merentan sekolah umum jak dendik dia jangka tegetok ni. Sekedar tekileng doang kadang-kadang ini laporan ya guru nunjuk polisi. Apa arana nu akhlak kenaran darak. Jadi gurun si nanggep bebatur doang. Lincara anggap gurun sak nugur. Bahkan si nanggep gurun batur. Sedangkan Nabi basen Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Man 'allamani harfan fakuntu lahu 'abdan. Andini arak dengan wah mau ajah sehuruf doang basen Sayyidina Ali. Fakuntu lahu 'abdan. Ya piak diri jadi panjak lek manusia senu. Manusia seajah ke arah huruf sehuruf doang. Andi nak milik juan, reda ketijuan. Isi manusia se, wah mau ajah ke sehuruf doang. Namun niki, di lomba seni wah pire berdasarkan tahun daripada ngaji, pire huruf wah tiang ngaturin pelinggih. Ndik sehuruf doang. Lagun darak wasrahang diri ya tujuan atau tepiak jadi panjak ni darak lagun nuwa ya nisi kebelik hakan saaran guru ajak murid utiam mau utiam tercerita entar rian seni dulu sen mencari bekepeng tetuna tu. Lincari pekepeng, murni kelulusan. Dengan narak satak juta belum tentu mau. Saka isin saya sumbang polisi satak sekat juta dengan narakan pondok pesantren. Yang sumbang lelah lalu godok, lelah lalu ajah, lelah lalu didik. Lagu ndek yang pemiling ini. Hadirin jamaah senamian, Malik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i zna luwe murid sak taat-taat. Mutiring ngisi murid sekitar Kanjeng Selaih. Ya ngiring ojok supuk tau. Memberdayit Imam Syafi'i kanjia sopo dengan ngerebus nolik jaran dan aran jaran jadu hebat mun jaran jadi tunggangan lain ngerebus nolik jaran mun sirukimanen dengan sa kanjia berdayit tenu Imam Syafi'i bingung muridnya. Segera menurut keletakan manusia sak baru menghormat lalu Pak Guru hormat lalu Tuan Guru di manusia senang dan cocok manusia dan letak manusia dan kumuh lagu menuk kehormatan arah penasaran kebebasan murid ya coba nunasang Tuan Guru nunasang saya semudah hormat lalu nun dan cocok lalu jangka dia betelah jangka dia entun oleh jaran hormat dengan senuk oh gurun kesenuk bahasin Imam Syafi'i segera bahasin murid mbetuklah berguru di manusia sak menurut rasa dan para unin bahasa jurid mbetuklah berguru ni kituan guru di manusia sak baru unjang kemenurut kehormatan basen Tuan Guru wah mau ajah yuk nunasang Nabi sewah najah peninggi ya sama let ya
melihat aduk tiang tahun. Wah najah tanden basong balik bahasanya. Ulangkat nain setui waktu menek balik wah basong. Enggak wah mau ajah ilmu sak wah mau ajah muyulik hormat lalu di dengan sak baru. Lantaran dengan sak baru nu adalah gurun kebasan Imam Syafi'i. Patut yang pelenggih pihak jadi contoh jamaah senamian mun saaran guru nuja ditkanggu kena bekas. Sak patut kena bekas ni ya sak jadi guru. Mun ite jak odia bekas gurun kelaik kurang ajar murid senin. Kembek berarti nane je dong kahanjarin beguru anu bekas. Nah lagu lamun guru ya beruni bebasa nani bekas murid si hormat nani ja engkah jadi murid keni lantaran pinteran ya si aku ya basen guru na guru ja kanggo nan beruni kena bekas murid lagu lamun murid ja ning kanggo beruni kena bekas bekas guru guru torek lae yang ke serak-erak yang kendeparan aran pahlawan tanpa tanda jasa saaran guru ini ya pahlawan sa dimberi tanda jasa sangka lamun laik ini yang wajang idah telah tiang datang mu penggarisan wah sadangan di SD ini langsung tiang suruh baris bareng kanje batur sak terlambat mu tiang paling julu tak umare penggarisan seno di betisnya lah garis telu di betisnya marak gambar salib penggarisan lah lagu ni semendoan. Saya balik, saya ngilang dek semen. Nanu akhlak kanak lain, iya tergodok iya ajahan lek murid yang kentoak lemana lek guru. Nalamun nani jantek Indonesia mengemas kebudayaan orang Barat. Ham kenunin teparan. Apalagi nak jangka palang yang ham berat. Mun berterus terlaku orang ajak polisi. Jadi tepian isi undang-undang ham sak mangkiniki. Tepian karena bersifat kurang ajar ajak guru ini. Nah itu juga entah tiangki. Mun yang matur dulu jamaah bini atau jamaah laki saat yang hormati saat yang kangen jari pengajian tiang pelinggih mungkin niki masalah takdir takdir nih. Untung baik, untung jahat, wajib pada percaya datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بروايتان حديث إشي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه kenyekan seiring Nabi basenan laik sopuk majlis tiba-tiba datang sopuk dengan mama putih pakaian bersih darak bayi onos niat pakat si kerepuk si wayan keputih bersih pakaian bulunan birang aromulannya gagah bi manusia senu lagu sekek-sekek kancing seiring Nabi ndarak bayi kenal manusia senu sayi senu muksa jari keajaiban niya nunasang di Nabi niya jawab diri diminta jawab si Nabi niya beruni kena tentu berarti tawaniya dua ni si Nabi pertama-tama sakmung ketuanan iman mal iman ya Muhammad sakmbiaran iman wahai Muhammad terjawab bisik Nabi al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala sadaqta ya Muhammad ketun wah basen seni hai Muhammad penak wah malikan ya Muhammad mal Islam hei Muhammad sambiaran Islam terjawab nisi Nabi al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wal hajj ila baitillah liman istata'a ilaihi sabila sadaqta ya Muhammad oh tetun hai Muhammad ya manusia seni ke urinangan kebasan Sayyidina Umar niya berketuan diminta jawab niya penarang jawaban berarti marak dua niya tawan malikam berketuan man ihsan ya Muhammad sambiaran ihsan ya wahai Muhammad berjawab Rasulullah al-ihsan an ta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lamun ihsan ja ada sembah nenek merenta ni sak kita man nabi apa makna di embina marak sak berhadapan kita manusia menuyentang betul-betul perhatian khusyuk adik betul-betul kon seksus adik betul-betul ia linangan dendek-dendek keruan linangan sadaqta ya Muhammad benar wahai Muhammad malikam begituan ya Muhammad mata sa'ah piran yang tu nak datang jelu kiamat sendiri-sendiri tuan ketua anak membahasin
sak ngiringi iring Nabi. Berjawab Rasulullah, as-sa'atu mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Nala menjelu kiamat senuja pada penaon teman Nabi. Ndik dengan sak beketuan ya tau'an isi dengan sak beketuan. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Pada penaon lamun jelu kiamat. Wan am alamatiha tanda niat datang jelu kiamat bi. Berjawab Nabi, tanda niat datang jelu kiamat nuja antalidal amatu rabbataha lamunuah anak panjakin ina aman munuah anak panjakin ina aman ina aman lahiran dengan sakji rabbah dengan sakjari pinen berarti lamunuah anak panjakin ina aman. Sadaqta ya Muhammad, benar ya Muhammad. Jamaah senamian diminuah lalu dengan senu telang mununasang Rasul mununasang sahabat di Rasulullah yakni Sayyidina Umar. Nabi basen Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya jasa baru aneh lalu keputik pakaian darah ono sengok kotor berarti rapet oleh tidak mungkin ya jauh oleh lagu yang kena rapet darah dengan kenal arunasang biar Rasulullah. Oh milenya tahun dengan sak baru manik Nabi meran ya Rasulullah saya sak baru. Oh Jibril sak baru numan ke Rasulullah. Hei pada kemodo gawin datang yang najah pada agama. Nah ya suruh lamun arak dengan beketuan arak pira macam ajaran agama jawab berkena teluh iman, Islam, ihsan ya ajaran agama iman, Islam, ihsan. Namun tuah tahun rukun iman sak enam ketahun rukun Islam sak lima mudah ketahun ihsan bagi khalik, ihsan bagi makhluk wah tak berdui waharanan ilmu agama untah tahun iman, ihsan, iman, Islam, ihsan sehingga Nabi pemanik yang najah kamu agama berarti ajaran agama ilmu agama senuara telu muara telu pengenuanan sak baru iman sing ketuana Islam gait ihsan. Jamaah laki atau jamaah bini senamian mungkin niki adik sendak bingung lalu sambil kenen takdir baik takdir buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir bagus, untung bagus. Qadr khairihi wa syarrih. Takdir salah, takdir lengik Allah taala oleh. Nani kemelik bah. Ada yang berjodoh doang anak ganjil Pak Ustaz uning kemelik jodoh senu takdir takdir Allah lagumu maaf-maaf mungkin kita pepihina tukang ojek mut pengojek ya kan cinta beruntung. Adik tekanku menolak isi hati ini. Adik diterima iaran takdir. Untung baik, untung jahat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma
Dit kanggo doang lepas sempat. Milin tejodohan anak kanci ustad. Jalan yang sempat. Bisa empat berusaha, berdoa, berharap, bertawakal. Mele lalu lulus di dalam satu keinginan. Sepatnya ditkanggu bilin. Jari yang lulus itu adalah takdir. Sempat ditkanggu lepas. Berusaha. Ditkanggu ini berusaha. Beruan berusaha. Ajuang surat lamaran suahan ajuang surat lamaran selapuk persyaratan-persyaratan merentan ujian fisik ujian kerohanian adik jalanan luar usaha wasnu yulit berdoa sebagai hamba Allah sak merendah tawaduk kepada Allah menganggap bahwa di luar kemampuan manusia arah sak lebih mampu yakni yang memberikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala berdoa ya Allah lamun sak niki ya jadi salah li kaji dikaji takdiran gamak kaji lulus anu yakinan untung baik itu dihadapi dengan doa. Kemudian selain isi doa harap pendah. Sei-sei berdoa. Kemudian tidak ada harapan entah dia terima doa nan itu dosa. Aduh sok sawah doang mai itu berdoa. Lagu aronin ya ini wah potongan ni aja. Apa maknanya nanu? Berdoa lagu menjarak harapan. Beraturnya sak baru. Wasak berusaha. Melihat lalu saya jadi menantu nandinen. Jamaah lagi sopuk dara sak salihah. Lagu arah. Beraturan potongan kamu jadi agak milik wahani. Menjarak ruang harapan. Dosa no. Arak hadis ini. Saya berdoa di padang Arafah. Piran padang Arafah jama bini jelo tanggal siwa bulan haji. Mun berdoa nongak tu di padang Arafah mun suahan berdoa darat bintan harap ya terima doa dan berdosa dan balik nabi dosa belik mau. Sangka lamun berdoa di padang Arafah tanggal 9 adik berharap tentang doa senuh yang terkabulah lantaran abdalul ayam yaumu arafah seabdal-abdal jelu dalam setahun adalah hari arafah wa iza waqa'ah yaumu jum'atin apabila jatuh hari arafah senuh jelu jum'at kana lahu kasab ihajjatin fi ghairi yaumi arafah kana lahu kasab'ina hajjah fi ghairi yaumi arafah dengan sak mau tepat jadi jumat tau mau wukuf manik nabi sok makan dengan mau haji 70 kali sandik jelo arafah sandik jelo Jumat atau jelo Arafah. Sangka mara cerita tiang sampun alhamdulillah. Tiang wah tiang mau nongak di padang Arafah hari wukuf selama 24 kali. Nah, sa 24 kali niki tetap yang piti ya. Nah, ni jak insyaAllah hari Jumat ternyata
Wah dia mau dedai tarak telu kali. Tanggal tahun 94 mau dia wukuf hari Jumat. Tahun 2000 2014 2007 2007 tahun sa pembiaran parantai Mejan di Padang Arafah hari Jumat waktu nikah tahun 2014 lawas nujak singtan piti di ini lagu timak jantik jatuh hari Jumat para jemaah Islamian tetap pun hari Arafah niki hari yang terbaik dari hari-hari sebelumnya. Saya berdoa mun kurang harap ndak narak harap entah yang terima doa dosa mau ini. Sangkatlah mun milik anak solah berusaha berdoa apa malik berharap harap-harap entah yang terima doa. Ana ala zanni abdi bi aku seni tetap apa ja unin harapan panjang ia unik ke mana ke Allah Taala nasuhan iki baru bertawakal mut serah di Allah Taala andin di kabulang doa andin di mau mara unin harapan ta serah nojo ke Allah Taala ndik mau ndik jari znu ia ya paling solah lah itu murah-murah tutup ni nah, mungkin dia mau ya wah berusaha berdoa berharap lagu dia mau berarti dia tidak jadi bagus ya apa doa dengan ini ya tu bawa Ka'bah enggak doa mudah-mudahan kesan ndik baik dari tersaran pemadu ni ya puas tiang jauh seninan tiang wukuk nabiaran tawak apa jauh ni doa ni kamu kersak-kersak lik muri ndik tepat marah unik kesak bekek kamu berdoa anu doa tiang mudah-mudahan sandik baik dari tersaran pemadu ni menilah singulin dengan Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah ikan kaji jari manusia salah di dunia di akhirat kaji jari dengan salah waqina azaban nar dai kaji tijau agama oleh azabun nar nudu'un dengan muntuh solah dunia solah akhirat apa ya Peter Malik misal ndik milik lalu seorang bermadu lagu ia munijan si Allah Ta'ala bermadu senu jadi solah nuntan dengan mud bersyukur belik-belik ojok Allah Ta'ala aku bermadun kancing kedua dengan kancing perlu masih nak ke tanah aku ni tengah andin terpemadu kancing perlu apa ni doa apa ni perlu ni syukur bermadu perlu dengan bermadu empat andin kita bermadu kancing empat aku masih mau bermadu kancing empat niat tersayangan agar sandik tersayang bayi itu lagu jamaah bini lega anangan tersayang sini pemadu sekit apalagi ni pemadu dua pemadu telu kembik surun dengan ini selai lekin sangat disindik lega angan saaran de pemadu lantaran isi solah saaran pemadu nu apa langan mau dengan Nina Jared Siti Fatimah jari sebagus-bagus dengan Nina di dunia
kancil lima ni, Mbeya Salima, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Sayyid Malik, Maryam, Asiyah. Langan mau jadi manusia sepaling solah Fatimah, lantaran isi baktin lah selakian. Berbewain kebaktian, debilin lalu perang yang ke bulan-bulanan. Lincara tadi ang belanja, munda pemadu sila dengan ninen tite yang tanti jak-jak, bilin lalu berkelampan, belanja di tadi ang, munda malik pemadu aja, wad pedas wah dimintulik jak biwih marun catut mau ruana. Dia tidak mungkin ya sambut bagus. Lagu Siti Fatimah ja mun sanggup mun sambut Sayyidina Ali si bagus. Berbenen mun lapang selaki anen sepatu nen sawah bisi kerpuk. Sepanan dai telap lap. Sebiasa mun lekak bulu nen mun lekak jaga nen. Berpunjung di tempat negara ini. Engkau berpunjung lekat jatuh Siti Fatimah. Bulu nizin lapang Sayyidina Ali sepatutnya. No. Padahal lalu mbin terpemadu. Mbin terbilin lalu perang. Belanja di entadian. No. Jadi contoh sangka. Basen dengan lingsir lain, say-say dengan ini, ikhlas reda de pemadu yang berbau dibawa bendera Siti Fatimah lemak lek masal. Lalu coba yang ketua ini yang kanak itu, anding ke pemadu lemak kamu ya mau berbau dibawa bendera Siti Fatimah berembik. Aro dindek bawa bendera Siti Fatimah bawa kendak pemadu doang. Ailah, mulun pertahanan ganti si jamaah bini saran mesak-mesak. Padahal ni kancen dua sekek amau sila mun kancen dua ini mau sepelang undek sekek pol. Kancen telu sekek ya mau, kancen empat masih sekek. Lagu iya tadi mbau isi mpikir isi jamaah bini pun dia gemesang lalu saran bermadu. Aku silap berbintang tiap paksa angin. Lagu takdir haran itu, takdir bagus, takdir lengik oleh Allah Ta'ala. Wah dia berusaha, wah dia berdoa, wah dia berharap. Lagu ndek ni can si Allah Ta'ala merauhin doa itu berbekaring, bertawakal, serah li Allah Ta'ala. Berarti ia paling solah li aku rinangan. Hadirin, hadirat, para jamaah senamian, niki begak biasa nengi dait mulen tiang kurang seker tiang berunin di empade merasa layak-layak ni makin jak suahan tiang stroke bagian kiri niki oleh muat tiang terus yang kedatang lampak naik tiang datang nyeri nengi ngereneng panas tiang yang ken yang jeneng kelalah beruni lagu sila mana-mana sekedar sak bersilaturahim doang marauni ki marauni sak oleh layak ni mudah-mudahan adik sak ngaji yang ken temati amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marja' wal ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.